Shalom, pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Injil hari ini, Matius bab 10 ayat 7-13, perihal tugas perutusan Tuhan Yesus kepada para rasul murid-muridnya. Sejak menerima sakramen pembaptisan, semua pengikut Kristus mendapat tugas yang sama, yakni menjalankan misi perutusan. Dalam berbagai bentuk dan situasi apapun, semua diutus untuk memberitakan kabar baik kerajaan Allah yang telah dirintis oleh Putra-Nya, Yesus Kristus. Hal ini sudah dimulai oleh Tuhan Yesus, ketika Ia mengutus ke-12 murid-Nya untuk memberitakan kerajaan Allah dengan menyembuhkan orang sakit, membangkitkan yang mati, mentahirkan yang kusta, dan mengusir setan-setan. Ke-12 murid sudah lama berada bersama Tuhan Yesus, tinggal bersamanya, mendengarkan sabdanya dan melihat berbagai mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Saatnya mereka harus mandiri dan dengan penuh kepercayaan diri melakukan apa yang telah dibuat oleh Tuhan Yesus. Menariknya, Tuhan Yesus melarang mereka untuk membawa perlengkapan apapun sebagai modal dalam perjalanan. Mereka tidak diperkenankan membawa emas, perak ataupun tembaga. Bekal pun tidak boleh dibawa serta. Demikian pun baju, cuma satu helai, dan tidak membawa kasut dan tongkat. Bukankah barang-barang tersebut merupakan hal mendasar dalam sebuah perjalanan? Tentu Tuhan Yesus punya alasan. Pertama, agar para rasul murid-muridnya tidak mencemaskan kekurangan yang bakal dialami dalam tugas perutusan, sebab dari awal mereka dikondisikan dalam situasi kekurangan. Dengan demikian, fokus mereka cuma pada tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Kedua, Tuhan Yesus membangun keyakinan pada diri para rasul bahwa setiap perbuatan baik yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan mendatangkan kebaikan pula. Setiap pekerja patut mendapat upah, yang dimaksudkan Tuhan Yesus adalah bahwa jika mereka menabur kebaikan, pasti mereka akan mengalami kebaikan dari orang yang dijumpai. Ketiga, Tuhan Yesus menanamkan dalam diri para rasul rasa kepercayaan dan menggantungkan diri pada Dia yang memberikan perutusan. Keyakinan akan penyertaan Tuhan Yesus membuat mereka percaya diri dan tidak cemas dalam menghadapi setiap tantangan yang bakal mereka hadapi. Marilah berdoa, ya Tuhan, dampingilah aku senantiasa agar aku sanggup dan siap sedia menjalankan tugas pelayanan yang dipercayakan kepadaku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. RHPE Channel.